Aku tabok monitornya, rusak deh. Yah, kenapa kamu tonjok monitornya? Udah, kamu kasih. Enggak. Biar satu biar fair, kan? Satu-satu. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat kan ya? Sekarang ini lagi PPKM, karena COVID lagi meningkat, makanya dibikinlah PPKM ini sama pemerintah. Jadi please stay di rumah dulu, jangan kemana-mana. Dan juga selalu jaga kesehatan, prokesnya dijalankan. Gue juga gitu nih. Sekarang gue gak kemana-mana dulu, syuting dulu di rumah. Tapi gue lapar nih, nah ini nih. Kita kalau lapar, makan. Jangan sekali-sekali kita lapar, malah nyuci mobil. Itu nanti gak nyambung ya. Jadi udah, kita makan aja. Ada makanan apa nih? Tahu aja yang gue pengen. Kenapa baru dibikinin sekarang sih? Gue dari kemarin-kemarin udah pengen banget makan ini nih. Udah lama gak makan ginian. Aduh. Lo tahu semua kan guys, ini apa? Nah, buat semuanya, sekarang kita bisa menjadi pahlawan keluarga dengan cara memberikan yang terbaik buat keluarga. Jaga imun dengan pilihan yang lebih sehat seperti Mille Monilo. Nih. Cek aja bungkusnya. Varian mie goreng, tuh. Pilih Mille Monilo, mie ijo asli yang benar-benar hebat dibuat dengan saripati bayam. Yuk, kita cobain. Bismillah. Enak. Pas banget gue lagi lapar. Mille Monilo diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi minyak nggak nyumbang lemak. Makanya air rebusannya jernih, nggak berminyak. Mille Monilo ini mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan tanpa penguat rasa. Ini baru namanya pahlawan keluarga dengan memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Apa-apa? Dari mana, Ben? Dari mana? Itu habis kuras bak mandi. Hah? Kuras bak mandi? Perasaan kamar mandi kita nggak ada baknya. Oh iya? Kuras apaan kamu? Ngaco. Lagi ngapain, Pak? Ini makan Mille Monilo. Mantap. Aku juga mau, Ken. Kita syuting apa ya, Ken? Kan aku, Papa. Kita kan lagi PPKM nih. Jadi nggak boleh kemana-mana, kan? Iya. Kira-kira kita syuting apa ya? Paling emang dia. Iya. Emang dia di mana? Kayaknya lagi main di atas. Kira-kira kita ngeprank apa? Ngeprank apa ya? Ah, kalau enggak monitor aku, PC aku pura-pura rusak. Caranya gimana? Terus? Nanti kan nanti layarnya nanti pura-pura dipecahin. Pecahin itu bukan pecahin beneran, tapi kayak layarnya diganti jadi kayak rusak. Nah, terus? Ke atas. Ntar dulu. Dan ke atas dulu. Terus ntar kalau udah rusak, ngapain kita? Salahin Bang Dio. Hah? Aku salahin Bang Dio. Salahin Bang Dio. Papa marah. Marahin dia gitu? Oke. Okay. Yaudah, sip. Dia di mana, di kamar? Iya, di kamar lagi main game kayaknya. Jangan ketahuan. Iya. Halo! Halo! Papa jangan berisik. Kamu yang berisik. Bang Dio ini gimana? Kamu. Terus gimana caranya, Ken? Siap, siap. Nah, terus? Jadi kita panggil duluan. Ini cara mencahinnya gimana? Nih, apa deh ini? Eh, keluar kabar cewek siapa tuh? Gak tahu. Pacar kamu ya? Iya. Hah? Ah, bohong lo. Pacar siapa? Papa yang berisik, itu ada Bang Dio di dalam. Tuh. Hah? Berisik gak? Oh, ini gambarnya. Ini aku udah pecahan-pecahan. Aku udah siapin ya tadi. Ini apa nih? Iya. Oh, ini pecahan kacanya. Pecahan-pecahan, pura-pura. Terus? Ini enggak apa-apa. Oh, taruh selalu sini aja, taruh di keyboard juga biar. Ini kamu nih? Sini. Gimana semuanya? Ya. Tajib juga. Nanti papa dibawa aja. Nggak bikin suara ngetuk banget Bang Dio. Gimana kalau papa ngumpet di... Sini, bawa kolong sini. Terlalu besar kayaknya papa. Nggak muat. Nggak muat ya? Iya. Taruh kamera di mana ntar? Berarti kita harus prank dia. Iya. Situ tuh situ satu. Kameranya kita taruh situ. Tutupin baju. Kita tutupin baju. Atau enggak,
kita tutupin terpal. Gedean ya? Enggak kegedean. Gedean. Satu lagi di situ kameranya. Sini kayaknya. Hah? Sini. Oke, ya udah. Sip, tadi nanti. Ini kan pecah nih. Hmm. Nanti papa panggilin kamu gitu ya. Iya. Yeah. Supaya kamu diganti main baru. Oke, okay. Oke. Okay. Tapi nanti kita suruh ganti monitor dia. Sip. Ide kamu keren juga, pasti lo. Gak percuma lo jadi anaknya Andre Taulani. Yaudah, papa gimana sekarang nih? Di bawah. Oke. Okay. Papa ke bawah ya? Iya. Ayo kita pasang kamera. Nah, nanti kamera satu di sini. Dan kelihatan nanti. Di sini, ya. Bajunya mana? Panggil dia! What? Tadi aku lagi main game, kesel aku. Apa? Aku tabok monitornya rusak deh. Yah, kenapa kamu tonjok monitornya? Abis tabok. Aku kesel kalah mulu. Wah, lu parah nih, aku aduin papa ya. Aku aduin papa nih. Eh janganlah, ini bisa dibenerin kali. Gimana udah kayak gini? Tuh udah pecah retak gini. Abis kesel aku, kalah mulu. Ya lu orangnya banting-bantingan mulu, lonjok-lonjok mulu lu. Kalau kalah doang, sekali doang udah kalah. Ya tapi gak usah bilang-bilang papa kali. Ini udah parah, ini udah ada bekas pecah-pecahnya. Ya gak usah lah bang. Udah deh, aku aduin papa. Cuman bisa diganti doang itu monitornya gak bakal rusak. Tapi pakai duit kan, harus ngomong dulu sama papa kan. Bang, nggak usah lah bang. Nggak, itu konsekuensinya. Apa usah gue? Yalah, gimana sih? Pak! Apa? Sini, sini, Pak. Itu ada suara apa tadi tuh? Suara... Hah? Suara ada pecah, Pak. Pecah? Apanya pecah? Ini si Kenny, Pak, marah-marah main game. Monitornya Kenny ditabuk sama dipecahin sama dia. Ngapain yang gak sengaja? Astagfirullah. Tangan aku. Kenapa sih? Hah? Main game kalah mulu. Ya kalau main game kalah gak usah monitornya dipukul dong. Gimana sih ini kebiasaan nih? Karena udah keasikan main game jadi lupa diri nih. Orang gamenya yang gak ada apa-apa kamu malah dipukul. Gamenya gimana sih? Kalau kesel bukan berarti ini yang dipukul. Udah kamu tangannya diem aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ini kan cuma game doang. Kenapa jadi beneran sih? Dio, sini kamu. Kamu main game baru tadi? Iya. Hah? Iya. Kamu lagi tidur? Bohong, tadi kamu main game kok. Iya. Kau tahu? Ini terus gimana nih? Gak bisa dimainin? Ya beli lagi, enak aja. Itu udah murah. Kan ada apa? Nggak ada beli lagi. Udah. Ada tukang itu kan bisa dibenerin. Udah, kamu nggak usah banyak cincong ya. Ini kesalahan kamu, kamu tanggung jawab. Ini pokoknya benerin atau ya udah nggak usah main game sekali. Benerin aja pak. Apa? Benerin aja. Kayak sini, emang gini nih. Biasa tentang libur. Di rumah seharian melek mata, main game, sampai malam, lupa semuanya. Lupa mandi, lupa makan, lupa orang tua, lupa diri sendiri. Jangan ketawa, apa serius. Bang, dia juga apa? Nah, aku kan masih sekolah. Belum. Udah, sama aja kamu juga. Wah, kamu bawa-bawa aku ya. Online, abis online main lagi. Udah sholat belum? Tuh kan? Tidur, alasan. Udah, bentar lagi sholat. Begini nih papa deh, males sama udah. Mulai hari ini udah gak usah main game lagi, stop. Ini biarin sekalian, ini berarti tanda nih, kamu udah gak boleh main game lagi. Tuh. Kan bangnya punya dua, Pak. Apa yang punya dua? Monitornya. Nah, udah, kamu kasih satu. Enggak. Biasa biar fair, Kak. Satu-satu. Enggak boleh, dilarang. Jangan macam-macam, Bang. Enggak boleh. Pakai yang TV tuh, ada TV. Ini udah enggak bisa. Bisa, kemarin bisa. Enggak ada, udah pakai itu. No. Apa sih, dorong papa lagi? No. Diam. Udah ribut. Apanya ribut? Tinggal copot dong, papa. Kasih, bang. Papa dulu waktu sebelum kamu ada, papa juga
udah main game, papa udah tahu colok-colokannya segala macam. Iya, tahu tapi ribet. Enggak ribet. Buka. Enggak. Tunggu bentar, aku ambil dulu. Aku siapin dulu. Enggak usah, papa aja udah. Ah. Bang. Oh, oke, ya udah, biarin aja. Oke, Abang ya. Kalau begitu, besok papa ambil semua sekalian untuk komputer-komputer semuanya. Biarin. Kamu udah punya monitor 2 bukannya 1 kasih Kenzi. Salahnya aku apa? Udah cepet. Enggak. Copot enggak? Enggak. Ya udah, papa punya kunci, papa kunci dari luar ya. Biar aja kamu enggak bisa keluar-keluar. Biarin aja. Dio. Buka enggak pintunya? Papa hitung sampai 3 hari ya. Selamat. Sampai 3. Buka. Ayo Pak, kasih Pak. Abelin Pak satu Pak, biar aku bisa main lagi. Kamu jangan harus adil dong. Gimana? Ya, itu kan punya aku. Harus adil. Tapi itu kan punya Kenzi awalnya. Heeh, punya aku awalnya. Itu kan apa masalahnya dia? Kor, kor. Sekarang copotin tuh monitornya, biar terus ini. Kalau itu loh akibatnya udah gitu, udah dimarahin aja biar sekalian dia nggak bisa main. Nah, jadi Feb, ini benar, ini udah pertanda. Ini memang udah dari dulu papa. Emang sebenarnya papa nggak mau beli monitor ini, karena sebetulnya monitor Kenzi itu di dalam kamar. Iya. Tapi kamu kuasain semuanya. Wah. Iya. Aku udah punya 2, dia punya 1. Yang itu tuh. Satu-satu, ngapain monitor dua-dua? Alasan aja. Sekarang aku dong. Kau aja nih. Itu, fine. Udah gak mulai masuk lagi. Udah 3 kali. Jangan ketawa apa sih, buka. Enggak. Kan itu punya Kenzi dulunya juga. Enggak, itu punya Kenzi dulu. Oke Ken, ya udah Ken. Ya udah. Sekarang ini aja. Besok papa beliin kamu yang baru. Enggak, aku mah yang punya Bang Dio. Mau ambil papa satu atau dua-duanya sama sekali nggak main? Pilih. Waktu monitornya pindahin ke sini atau dua-duanya nggak usah main sama sekali, tarik dua-duanya. Iya nggak main. Semuanya nggak main. Ah itu monitor aku. Iya semuanya nggak main. Kasih dia satu makanya. Monitornya aku. Nggak. Cepetan. Monitornya aku. Udah cepetan. Nggak boleh. Oh ya udah. Berarti kamu pilih nggak main sama sekali ya? Sih. Nggak boleh. Ya udah. Nanti. Papa ambil diam-diam aja. Nanti Pak daripada buang-buang duit lagi, yang udah ada aja. Tapi iya, nanti Papa ambil. Baru aku nggak salah apapun, baru bangun tidur lihat dia pecah udah selesai. Itu apa yang dia yang salah banyak. Iya, dia salah. Tapi memang Papa nggak akan beli dia lagi monitor. Ya udah, berarti kamu kasih monitor. Ya akibatnya nggak usah dibeli lagi lah. Iya. Main aja begitu. Iya, tapi pakai monitor itu biar sama, biar fair, biar fair. TV nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Cepet. Copot nggak? Kok gak mau copot, oke? Okay. Ya udah, ntar papa ambil dua-duanya sekalian. Iya, biarin. Udah, kayak biarin. Iya. Kamu udah ya, gak usah main lagi. Matiin aja udah, mati. Ya gak bisa lah, Pak. Gak bisa begitu. Udah, serah. Ya, lihat aja papa ambil semua dua-duanya. Bang, kasih satu bang. Udah. Itu rumahnya pakai satu monitor dong. Iya, aku juga pakai satu biar ngasih satu-satu. Tau kau mainnya cupu, masih aja main terus. Udah kamu sana, panggil papa. Apa? Abang aja udah mau ngasih monitornya apa? Ya bagus, gitu dong. Ya udah sama coba. Makasih. Udah. Ayo, cepetan kasih. Berapa senyum? Udah cepetan kasih. Udah. Kita cabut dulu. Cabut. Nah gitu dong. Nah, apa-apa pas nih. Nah, kan jadi adil. Mm-hmm. Satu Kenzi, satu Dio, gitu loh. Udah kamu satu aja. Ya. Pasang apa, Ken? Ini dicabut. Cabut ya? Mm-hmm. Coba tuh. Coba. Jangan di itu loh, jangan di... kasih ke dia, karena punya dia lah, mati, gak pecah dong. Iya. Ah, kena prank. Ah, orang gak pecah. Kena prank.
Berarti ini tetap punya kamu Ken, jadi kamu dua. Iya. Ken. Dapat. Selamat. Anda kena prank. Karena sekarang kita merayakan hari sendal jepit. Kamu kena. Udah kayak berdua. Kenapa prank? Gak nyangka kan? Gue udah ngeset sama dia berdua untuk ngerjain kamu. Hari sendal jepit tuh, Man? Iya, hari ini kan hari sendal jepit sedunia. Jadi aku ngeprank kamu. Ya, gimana? Kaget ya? Kaget ya? Ngeselin mukanya. Ngeselin. Biarin aja, yang penting berhasil. Taruh sini dong. Enggak dong. Taruh sini, udah punya Kenzi. Punya aku. Masa diambil lagi, gimana sih? Gak bisa. Kamu gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Lah, kamu di prank. Lah iya, kenapa kamu di prank? Kalau di prank, balikin lagi lah. Gak bisa. Iya lah. Di prank. Lah. Kena bikin. Bantuin, Ben. Udah, sini. Udah, punya aku ini. Gak bisa dong, kan udah di sana, gak usah dimainin lagi. Ya kan di prank. Ya tetep aja, ya kan? Tetep ya, kan? Aja. Kacau, yaudahlah, yuk kan. Mana-mana orang kalau di prank dibalikin lagi dong. Akhirnya dia kena prank. Tos lagi kita. Yes, berhasil. Kita kerjain dia. Selamat, akhirnya berhasil kita ngerjain dia. Yes. Terima kasih. Sepatu kita juga udah pernah prank ya? Sepatu. Si Dio ini paling gampang kena prank. Bang, 2-0. Yuk, let's go.